Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat datang di channel Arizi26 Oke guys hari ini gua akan membahas Sekaligus mereview Sebuah aplikasi yang katanya Itu gampang mendapatkan cuan ya. Namanya itu area Golden cuan Dan tadi gua udah daftar guys Nah sekarang gua akan masuk Untuk mereview websitenya ya oke okay, ya ternyata agak-agak lemot nampaknya guys dan gue diminta untuk masuk karena sebelumnya gue udah registrasi jadi tinggal tap lagi aja udah kelar di sini itu guys nggak ada petunjuk atau semacam kata pengantar kita harus ngapain ngapain guys tapi nanti kita tuh akan diarahkannya masuknya ke WhatsApp dan gue udah join di grup WhatsApp ini. Member area VIP 1 pendapatan pasif 2700 per hari. Terima Rp225 setiap 2 jam secara otomatis. Siapa yang mau ngasih duit cuma-cuma begitu, guys? Gue mencium ada bau-bau yang gak sedap sih di sini. Apalagi jika kita diminta untuk mengeluarkan modal untuk menjadi VIP contohnya. Itu patut kita curigai guys. Jadi jangan gampang percaya dengan hal-hal seperti ini ya karena nyari duit itu nggak mudah guys ini ya dan ini ada beberapa level guys di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 levelnya ya sampai 30 bos. VIP 2 pendapatan pasif 4.200 per hari. VIP 3 6.000 pendapatan. VIP 4 9.000. VIP 5 13.000. VIP 6 19. VIP 7 28. VIP 8 40. VIP 9 52. VIP 10 67. VIP 11 84. VIP 12 102. VIP 13124 dan seterusnya, guys. Ya, jangan semua gua baca, bos. Ya, batuk gua nanti Dan di sini yang paling tertinggi, level itu ada di VIP 30 dengan income atau penghasilan per hari: rp rupiah. Ini siapa yang mau bayar, bos? Hati-hati, hati-hati, bos. Ya, hati-hati, hati-hati. Gak semudah ini nyari duit. Ingat, guys, investasi bodong yang pertama itu ciri-cirinya adalah menawarkan komisi atau penghasilan besar. Yang kedua, batas waktu pengambilan uang beserta profit kita itu jangkanya pendek, guys. Gue akan coba lihat VIP di sini. Itu harganya cuman 20.000, guys. Biasanya scam sejenis ini itu membayar di awal, guys. Biasanya scam sejenis ini akan membayar di awal Supaya untuk pancingan. Ya, jadi kalau di awal itu udah lancar kan kita dibayar. Nanti otomatis kita akan diminta untuk naik level lagi kan ke PIP yang berikutnya karena di sini kan PIP-nya ada tahapannya sampai 30 PIP. Nih ya, kita naruh 20.000. Itu per hari penghasilan kita 200 2.700. Itu kalau VIP 1. Kalau ke PIP-nya 2-nya 4.200. Ini siapa yang mau bayar pertanyaan gua? Gua menduga ini scam sih. Ini indikasinya udah kelihatan loh, guys. Kalian bisa cari tahu tentang hal seperti ini di tempat lainnya. Cuman kalau gue sih menduga ini scam. Karena keuntungan profit yang dijanjikan itu nggak masuk akal, bos. Ya kan, mana waktunya singkat begitu hitungan harian. Kalau ada perusahaan yang begini dari awal mereka membayar sampai akhir, nggak akan ada untung yang ada rugi. Emang nggak ada orang yang mau usaha terus rugi. Gue sekarang akan masuk ke grup WhatsAppnya. Dan ini guys ya. Gue akan lihat dulu di atas ini golden cuan ya. Itu ada gambar kakek-kakek ya sedang megang Yalah nampaknya sama peti GoldenDocuan.com launching tanggal 1 Maret 2023 1 Maret itu berarti masih Berapa hari yang lalu guys Berarti 3, 3 hari yang lalu guys Komisi sponsor 3 level. Level ke-1 dapat komisi 12%, level ke-2 dapat komisi 5%, level ke-3 dapat komisi 12%. Daftar gololcuwan.com otomatis langsung dapat paket gratis VIP 1 dengan penghasilan harian 2.700 dan akan masuk ke saldo akun setiap 2 jam sekali sebesar 225, guys. Kalau ada yang seperti ini, guys. Ada tawaran atau ada misi mengerjakan tugas untuk dapat cuan tapi kita diminta untuk keluar modal gua minta diwaspadai guys kalau gua sih yakin ini scam ini gua bis, boleh ya berpendapat analisa gua sendiri ya ini scam kalau kalian berpendapat yang lain itu silakan. dan yang gue minta cuma untuk mewaspadai, nggak segampang ini, nggak semudah ini, nggak sesimpel ini nyari duit. dan ini coba pikir gimana mau untung depo nggak mau ngerep nggak mau terus dap dapat dari mana semua orang berhasil narik uang kita masih mikir ini sih gua piling dia ini mungkin salah satu admin atau mentornya atau orang-orang di sekelilingnya ya supaya untuk menambah Ya semacam mendorong itu membernya yang lain yang belum depo supaya depo seperti itu. Masih nggak yakin dengan caranya seperti ini, guys? Ya, yang seperti ini itu gue menganalisis kelihatan sih arahnya akan kemana kelihatan. Cuman kalau kalian punya analisa lain, pendapat lain itu nggak masalah. Karena itu wajar gitu. Kita manusia kan punya pola pikir yang berbeda-beda. Cuman gue menyarankan dan gue minta kalau bisa untuk diwaspadai yang seperti ini. Banyak kok di luar sana aplikasi penghasil cuan terbukti membayar nggak perlu harus depo. Nggak perlu guys. Karena ketika kita masuk ke aplikasi penghasil cuan, itu kan kita yang dapat duit, bukan kita yang ngeluarin duit. Ya, jadi nggak usah ngeluarin duit banyak kok di playstore store itu banyak yang real yang membayar walaupun penghasilannya kecil cuma asli gak ada tipu-tipu di situ oke guys ya sekian informasi dari gua gua iris assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan selamat sore